Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada kali ini. InsyaAllah kita akan belajar bagi pelajaran akhlak tajuk kedua, iaitu adab tidur. Pada waktu bila kita akan tidur? Pada waktu malam. Dan pada waktu bila kita akan bangun? Sebelum subuh, insyaAllah. Okey, baik. Apa yang kita akan dapat dalam pembelajaran pada kali ini? Yang pertama, kita akan tahu adab-adab sebelum tidur. Okey, jadi mari kita belajar apa dia adab-adab sebelum tidur. Yang pertama, menggosok gigi sebelum tidur. Yang ni, bila mana kita bersih, kita bersihkan diri kita, kita gosok gigi sebelum kita tidur. Jadi, mulut kita pun akan rasa segar. Kita akan rasa tenang nak tidur. Okey, baik. Yang kedua, mengambil wuduk. Yang ketiga, memohon maaf daripada kedua-dua ibu bapa. Yang keempat, berpakaian bersih. Dan yang kelima, membaca doa. Baiklah, dalam pembelajaran ini juga kita akan dapat ketahui adab-adab selepas bangun tidur. Yang pertama, membaca doa bangun tidur. Yang kedua, gosok gigi. Sebelum kita nak tidur pun kita gosok gigi. Selepas kita bangun tidur pun kita gosok gigi. Yang ketiga, kemaskan bilik tidur. Yang ini tolong buat ya anak-anak. Jangan kita mengharapkan daripada ibu bapa kita ataupun orang lain. Kita buat sendiri. Okay, yang keempat, mandi dan bersuci. Dan yang terakhir, berpakaian bersih dan kemas. Barulah kita rasa macam, wow, best kita nak pergi ke mana-mana. Sebab kita dah buat apa tadi? Kita dah baca doa bangun tidur. Kita dah dijauhkan daripada gangguan syaitan. Kita dah gosok gigi, mulut kita rasa segar and fresh. Yang ketiga, kita kemas bilik tidur dah tadi. Dah tak ada, dah bersepah-sepah. Mata kita pun seronok memandang. Lepas tu kita dah mandi, kita dah bersuci. Kita dah berpakaian yang bersih dan kemas. Jadi, kita akan rasa macam confident bila kita nak pergi ke mana-mana. Okay, baik, seterusnya, mari kita belajar untuk menghafal sama-sama doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Lagi sekali, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Mari kita hafal pula doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah menidurkan kami. Okey, baik. Mari kita lihat pula apa dia fadilat mengamalkan adab-adab sebelum dan selepas bangun tidur. Yang pertama, dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, dapat menjaga kesihatan tubuh badan. Badan kita akan jadi cergas dan cerdas. Dan yang ketiga, latih diri supaya sentiasa berdisiplin. Yang keempat, tidak rasa mengantuk dan letih ketika belajar. Yang kelima, fikiran sentiasa cergas dan cerdas. Dan yang keenam, disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Mari kita lihat pula
akibat tidak beradab sebelum dan selepas bangun tidur. Yang pertama, rasa mengantuk ketika belajar. Yang kedua, mudah mendapat penyakit. Yang ketiga, hilang rasa disiplin diri. Yang keempat, susah mengingati pelajaran. Dan yang kelima, hilang selera makan. Baik anak-anak, ini sahaja untuk perkongsian kita pada kali ini. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dari kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.